Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Eris Moms Nessa Rizky bersama dengan Ibu Eris dari TK Islam Hasanuddin Majdi. Kali ini videonya tentang teman-teman kalian bermain sambil belajar meronce biji-bijian yang sekarang ada di depan Ibu. Ini biji-biji roncean, di mana nanti teman-teman kalian akan memasukkan biji-biji roncean tersebut ke dalam ke tali ini ya. Nah, kalian saksikan aja videonya ya, gimana teman-teman kalian bermain, dan nanti Ibu akan sampaikan apa-apa saja aspek perkembangan yang terdapat di dalam pembelajaran memasukkan biji-biji roncean ini ke dalam tali. Selamat menonton. Kali ini kita meronce ini sesuai dengan sering Ibu masukkan warna kuning. Nanti kalian bisa masukkan misalnya warna pink atau merah. Nah, nanti kalian masukkan lagi warna hijau. Ini ada 3 warna. Terus kalian masukkan lagi warna kuning lagi. Gimana teman-teman, apa kalian sudah menonton video tentang meronce biji-bijian yang dimasukkan ke dalam tali? Nah, tadi teman-teman kalian sudah bermain sambil belajar bagaimana mereka mengembangkan pembelajaran tersebut menjadi beberapa aspek. Aspek pertama yang kita lihat yaitu aspek nilai moral agama, di mana anak membiasakan diri berperilaku baik terhadap ibu guru maupun terhadap teman. Dan aspek yang kedua yaitu aspek kognitif, di mana anak mengkoordinasikan mata dan tangan, itu mata itu fokus terhadap biji-bijian ini dan tangan untuk melakukan gerakan rumit. Di sini maksudnya mata itu untuk melihat biji-bijian ini dan tangan untuk mengambil biji-bijian ini. Nah, itu kan mereka melakukan gerakan yang rumit lalu memasukkan ke dalam tali. Terus mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus. Jadi ini adalah otot halus di mana anak mengambil atau menjumput biji-bijian ini dan memasukkannya ke dalam tali. Terus di aspek kognitif lainnya itu mengetahui konsep sedikit banyak atau sedikit ya. Nah, di sini mereka ada yang memasukkan biji ronceannya yang banyak dan juga ada yang memasukkan biji ronceannya yang sedikit. Jadi mereka mengenal mana yang banyak dan mana yang sedikit. Terus aspek lainnya dalam kognitif itu mengenal pola. Di sini mereka menyusun memasukkannya secara berurutan dan mengulangnya. Di sini misalnya ada warna merah muda, kuning, ungu yang dimasukkannya dan mereka mengulangnya kembali. Nah,
mereka mengulangnya kembali sampai penuh di tali ini. Terus mereka juga mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi, bisa dalam bentuk ukuran yang sama atau warna yang sama. Di sini bisa dicontohkan, misalnya mereka memasukkan hijau, warna hijau, hijau semuanya, terus itu warna pink, warna merah muda, warna merah muda, ya. Nah, selanjutnya itu mereka membilang banyak benda satu sama lain, itu misalnya mereka memasukkan biji-bijian ini sambil menghitung, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Selain aspek kognitif yang dinilai, juga ada aspek bahasa yang dinilai, yaitu mengerti 2 perintah yang diberikan secara bersamaan, yaitu mereka diperintahkan untuk memasukkan biji-biji rancian ini ke dalam tali dan berdasarkan pola yang mereka masukkan, misalnya polanya warnanya berurutan dan mengulanginya atau seriasi warna yang sama. Terus tuh aspek sosial emosionalnya di sini, yaitu memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah. Misalnya mereka masih bingung, tidak bisa memasukkan tali ini ke biji-biji ke biji roncian ini ke dalam ke tali. Mereka masih ada yang belum bisa, ada yang belum masuk, dan ada yang langsung masuk. Nah, itu tadi penilaian, beberapa penilaian aspek perkembangan dalam memasukkan biji-biji rancian ke dalam tali. Sampai di sini video yang Ibu sharekan untuk kalian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya buat teman-teman semuanya.